Halo semuanya, kembali dengan saya Andreas Gaming. Teman-teman, di video kali ini kita bakalan share codename jalanan berdebu, coy. Codename ini baru banget, jadi memang masih keren banget, coy. Jadi bayangin nih, jalanan di Busit sekarang udah bisa berdebu. Wah, gila sih. Maleo harusnya malu, coy. Maleo harusnya bisa buat yang jauh lebih bagus daripada debu-debuan ini, coy. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, coy, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, coy. Kalau udah, makasih banyak. Baru kalian bisa lanjut videonya. Nah, di sini kita pakai bus yang satu ini, coy. Nah, kita coba mau jalan dulu. Kita mau coba cari sih jalanan berdebunya itu di daerah mana nih. Kayaknya sih di daerah-daerah Alas Roban ada, ya kan? Oke. Jadi tanpa berlama-lama, gua harap kalian semua udah pada subscribe dulu. Kalau udah subscribe, thank you. Oke, pastikan dulu, coy, kalau udah. Nah, di sini kita coba masuk ke map, terus kita gaskan di Alas Roban. Oke, like dulu video ini karena satu like dari kalian itu sangat berarti untuk ngebuat gue semakin semangat berkarya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke gameplaynya. Ternyata, coy, BTW itu kita harus pasang dulu. Gue teh kok pas main dia nggak ada gitu. Nah, kalian buka dulu garasi, terus ini pasang di sini, coy. Nah, nih kalian pilih aja yang ini, Wheel Mode Flap. Nah, kalau kalian pasang yang ketiga atau pertama ini dia. Nah, ini dia. Yang work itu yang di pertama, coy, ini. Tuh, debunya keluar, ya kan? Karena memang ini basicnya bukan dari ininya, tapi memang ya beginilah namanya juga mod. Nggak bisa kalian harap yang benar-benar bagus-bagus banget gitu. Nah, jadi begini, kita coba pasang dulu. Nah, kalau udah kita pasang baru dianya kelihatan tuh debunya. Intinya ini udah bisa dipakai nih. Coba kita langsung cari dulu jalanan berdebu di Busit itu seperti apa. Jadi buat kalian yang ngira, bang, kirain debu bener, bukan, coy. Namanya juga mod, nggak bisa sebagus itu loh. Jadi gua harap kalian ngerti gitu, coy, yang namanya mod-mod ini ada batasan-batasannya juga. Tapi overall udah lumayan bagus banget menurut gua walau begini. Oke, kita masuk aja, coy. Nah, guys, jadi kita udah ada dalam gameplaynya. Ini dia bus kita, setelah kita pasang tuh. Kalau pas berhenti memang agak-agak kayak lucu, ya kan? BTW ini udah kita pasangin sama mod asap juga, yang asap hitam. Jadi kayak dia itu gabung loh, ada yang hitam, terus ada yang berwarna juga, coklat juga debunya gitu. Nah, ya kalau pas jalan bagus sih, cuman kalau berhenti kayak aneh gitu kan, kok ada yang debu-debu berhenti gitu. Nah, tanpa berlama-lama inilah dia tampilannya. Kita coba pantau dulu nih. Kalau dari dekat itu begini, cuy, tuh. Asapnya ada hitam-hitam dan sekaligus coklat-coklatnya. Agak-agak lucu banget loh tuh. Begitu. Ya, cuman dominan coklat sih, masih lumayan lah. Boleh lah gitu. Ini namanya mod, ya kan. Kalau gua harap sih ya Maleo pasti seharusnya bisa buat yang jauh-jauh lebih bagus dari ini seharusnya. Harusnya malu gitu loh Maleo, karena modder aja udah bisa buat, masa developer belum gitu, coy. Ya begitulah. Semoga aja Maleo beneran ngebuatin untuk yang versi realnya begini, coy. Nah, oke. Jadi menurut kalian gimana nih? Nah, kita coba pantau dulu nih. Widih, asapnya ngebul parah, pak. Tuh, kalau pas jalan itu cantik, coy. Cuman ini BTW lagi agak-agak macet nih. Coba kita deket kesana dulu nih. Lagi kalian cari rute yang jalanan tanah ya, supaya dianya itu realistisnya nampak gitu. Bisa aja sih kalian cari jalanan yang gak tanah, cuman ya kayak aneh gitu loh, masa di aspal ada debunya gitu loh. Nah, kita coba ambil foto dulu sekali. Nah, kira-kira penampakannya itu seperti ini, coy, kalau dilihat gitu loh. Dari belakang itu seperti ini, dari depan itu seperti ini, debunya sangat-sangat terlihat. Cuman di ban depan gak ada debu, ya kan. Oh, kita belum pasang kepet di depan, coy. Harusnya kita pasang kepet juga di depan supaya debunya itu sama depan-depannya juga. Aduh, tunggu. Berarti kita ada yang salah gitu. Gue kirain loh kepetnya ini kanan-kiri. Nah, ternyata debu kita cuma dari kanan doang, kiri pun gak ada. Gue kira beli kepet itu satu udah include semua, ternyata enggak, coy, tuh. Pantesan. Oke. Kita ulang dulu ya, kita ulang. Kita mau beli dulu nih. Ini debunya masih kurang banyak soalnya, pantes lah. Nah, jadi kita ini udah pasang di keempat ban, coy. Wah, gila loh, sebagus ini ternyata juga kalau kita pasangnya itu di semua ban kita gitu. Jadi kayak, wah, ini kah Busit atau enggak? Ini bener-bener tuh udah berasap hitam, tambah lagi coklat-coklatnya ini ngebul banget, coy, debunya. Wah, luar biasa ini. Cumi darat X ya, debu-debu Busit yang bener-bener mantep jiwa, coy. Nah, tapi kalau pelan jadi kayak asapnya yang ngebul doang. Nah, kalau kalian bawa jalan, asapnya itu kan ketutup gitu loh. Jadi ya benar-benar yang kelihatan debunya doang nih.
debunya itu tuh kanan kiri loh, bener-bener ini berdebu parah coy. Tuh, wow, yang belakang auto nggak kelihatan jalan coy. Keren juga nih pakai apa ya mod yang satu ini. Mantap. Itu ini kreditnya Brillrick, jadi kita lihat aja nanti kita support. Semoga Brillrick nanti ngupdate lagi untuk penambahannya. Nah coba ya kita masuk sini coy, supaya kita lihat aja nih perbedaannya tuh. Dia ini kalau di jalanan aspal juga debunya tetap kelihatan gitu tuh. Nih yang kekurangannya itu di sini. Ya cuman ini bukan kekurangan sih menurut gue, namanya juga mod gitu. Kalian itu nggak bisa berharap yang dapat yang wah-wah banget kalau dari mod, kecuali dari Maleo-nya langsung. Tapi kalau di jalanan kayak gini coy, kelihatan banget debunya coy tuh. Bener-bener debu semua tuh kelihatan tuh, coklat semua. Wah parah, cuman ya agak-agak aneh sih kok berdebu di jalanan aspal. Ya tapi ya namanya mod, gue juga bingung. Cuman kalau mundur dianya kayak debunya tetap ke belakang juga ya. Oh iya coy, mundur juga debunya ke belakang. Jadi debunya ini kayak gerakannya fix gitu loh. Gerakannya fix itu maksudnya ya itu-itu aja gerakannya. Dia tuh gak bisa gerak untuk ngeliatin yang hal-hal lain gitu loh. Jadi memang pergerakannya seperti ini coy. Jalanan macet banget. Ada apa ini lagi? Nah apa sih orang-orang ini masih aja ngemacetin jalanan yang udah kecil, sempit, masih aja dipersulit. Atau kan tinggal bawa jalan aja. Ada polisi ya. Ya begitulah. Ngapain sih kendaraan-kendaraan parkir di situ? Orang-orang pada nabrak kendaraan itu gitu loh. Kalau yang arah sebaliknya karena kita tadi nabrak, wajar gitu. Cuma ini di tikungan ditaruh pun ada traffic di sampingnya. Ya auto lah. Ya cuman inilah beginilah tampilannya coy. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah. Udah bagus atau enggak coy? Itu tambang di bawah ya. Kalau kalian mau ke tambang bisa dari situ. Tapi kalau nggak mau nggak usah coy. Ini BTW mod map alas Roban. Nanti buat kalian yang mau jalan di mod map alas Roban ini, komen di bawah coy. Ini nanti gue share ke kalian supaya kalian bisa juga cobain mod map alas Roban ini coy. Jadi ya untuk penampilan asapnya keren banget. Kalau dari dashboard kelihatan gak ya? Oh dari dashboard gak kelihatan, cuman dari spionnya itu kelihatan coy. Bener-bener ngasep banget coy. Bukan ngasep tapi berdebu banget coy. Dan pergerakan debunya itu kalau jalan menurut gue realistis banget coy. Tuh kayak debu beneran. Nantinya Busit bisa ngebuatin efek-efek debu kayak gini aja udah keren. Cuman ya sesuai lah sama warna jalannya. Ini kan warna jalannya agak-agak putih gitu, tapi ini debunya kok coklat banget. Itu aja yang menurut gue disesuaikan. Ini debu kayak gini ini cocoknya di jalanan yang warnanya coklat juga, tanahnya coklat. Ya seharusnya sih warna debu kayak gini cocoknya di jalanan yang becek gitu. Kalau debu seharusnya, kalau ini untuk komentar untuk Brillrick ya, warnanya dibuat jadi lebih ini aja sih, lebih apa ya, kayak keputihan gitu, jangan coklat banget. Ini warnanya coklat banget, kayak seharusnya ya ini lumpur menurut gua ya teman. Ya begitu loh namanya juga mod gitu coy. Ya jadi beginilah untuk review kita coy. Menurut kalian gimana? Kalau kalian mau nanti mod map debu ini, bisa cek aja linknya di deskripsi video. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.